Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di apa di dalam nggak ada ya, di dalam nggak ada.
Jadi itu namanya hasil oleh itu harus buah-buahan apa bahasa Arabnya? Harus buah-buahan apa bahasa Arabnya? Iya, hasil buah-buahan. Kalau jus kurma, hasil buah-buahan. Kalau apa lagi? Kafe. Lanjut ke nomor 3. Jadi tadi ya? Tadi lagi. Loh, nomor 3 nomor 2 tadi siapa tadi? Nomor 2 apa yang mana? Tadi nomor berapa? Nomor 1, ini nomor 2 sekarang. Nomor 3 ada sekompuan sejauh minat ini. Ada apa? Adil sekompuan kehormatan ini yang jawab ini tidak aku nilai kapri alami rumah kualitas bunda aku yuk di rumah kualitas dulu sama tahu kamu di dalam dalam pengakuan oke akhirnya akan jawab aku pak rumah aku tulis ya jawab Thank you.
Kembali perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam nas atau dalam paragraf yang kita baca tadi. Di situ ada perbedaan antara saminul dengan saminatul. Apa bedanya? Saminul sama saminatul. Bedanya adalah tambah dulu di belakangnya. Kemudian jika dia fi'il atau kata kerja, maka awalnya dia huruf ta. Contohnya Ahmad yashrobu. Apa artinya? Ahmad sedang minum. Jadi kalau Zainab jadi tashrobu. Ini bedanya tashrobu. Nah, sekarang kita cari perbedaannya di dalam paragraf ini. Yang pertama adalah saminatul dengan saminun, ya. Yang kedua takulu. Kalau laki-laki apa? Takulu. Kemudian apa lagi? Takulu lagi, ya. Jadi takulu sama. Kemudian apa lagi? Takulu. Kemudian takulu lagi. Kemudian takulu lagi. Kemudian takulu lagi. Takulu lagi. Itu aja, ya. Baik, sekarang kita jawab, ya. Hal Zainabu na'ifah. Apa artinya? Apa artinya? Zainabu Saminatun. Kelas. Kan wajibatan ta'kulu fil yaum. Ta'kulu artinya apa? Dia, ya. Dia. Berarti dia siapa? Dia si Zainab. Kemudian nomor 3, maza ta'kulu tashrubu fil fathur. Apa yang dia makan dan dia minum pada waktu sarapan. Kemudian yang keempat, maza ta'kulu tashrubu fil wada. Nomor 5, maza ta'kulu tashrubu fil asya. Nomor 6, mawasnu Zainab. Apa artinya nomor 6? Jadi,
aja. Thank you.
Thank you.
Dia dari cerita dan pertanyaan dari awal tadi di pertanyaan nomor 1 itu kan dia sudah membawa nama Zainab. Apakah Zainab kurus? Nah, berarti pertanyaan selanjutnya itu adalah yang terkait pada Zainab, tidak terkait pada kita ya. Jadi jawabannya Pak nomor 4 itu nah, aljabar ini tak perlu alama watas shomu anteh. Ya, tak perlu alama ya, coba ya. Nomor 5, fisik. Ada tak perlu watas shomu anteh. Ya. Sama dia ya, kalau misalnya oh iya tak perlu sama tersebut ya, jadi nomor 4 itu jawabannya satu lagi ya, nomor 3 jawabannya adalah untuk tak perlu sama kalau tersebut koma ya. Nomor 4 jawabannya adalah tak perlu alamat atas robot saya. Nomor 5 jawabannya adalah tak perlu ada jaja atas robot kali ya. Nomor 6 jawabannya betul. Baca dulu pertanyaannya. Sekarang yang tadi 6 langsung jawab. Karena bentar itu semua bahasanya udah tahu kan nantinya kan. Langsung jawab.
Wa salimun ya
Thank you.
I need you to
Ada satu orang.